Dah, kancil dah basuh. Kita sembang pasal coin laundry business. Ramai orang cakap coin laundry business is best. Pasal sekali buat, lepas tu macam tinggal je. Lepas tu dia jalan sendiri. Sebenarnya coin laundry business ni tak senang macam tu. Banyak benda sebenarnya. Kau juga owner, kau juga kena layan customer, kau juga kena pergi tukar gas, kau juga kena kutip duit, kau juga kena tukar coin, kau juga kena bersihkan. Tak. Okay, bersihkan tu boleh bagi orang lain buat. Tapi sebenarnya coin laundry business ni tak sesenang tu. So aku dah buka 5 tahun aku punya coin laundry. Nak jadikan cerita, tiba-tiba kena PKP. So PKP semua kedai kena tutup. Okay. So laundry aku tutup selama 3 bulan. Sekian terima kasih COVID. 3 bulan tak ada income apa-apa. Bila buka balik selepas 3 bulan, mesin semua ada yang kong, ada yang rosak, kena tukar parts apa segala. Basically 2 bulan duk bayar je ganti part. So tak ada income langsung untuk korang, hanya untuk revive balik bisnes. Elok nak revive balik bisnes, kena kompak. Kos aku hilang lagi sikit daripada aku repair. Itu yang sakit hatinya. Tapi ada hikmah jugalah benda yang jadi. Aku ada masalah dengan coin changer aku yang kita orang tak tahu. Kita orang duk repair tak boleh, repair tak boleh, ganti parts tu tak boleh, macam-macam. Last kali mesin tu kena curi terus. Settle. Allah cakap itu memang kena out. Jangan ada dah kat kedai tu. So kita orang gantilah dengan yang baru. Dah tu je aku nak cerita. So aku rasa dengan harapan laundry aku datang balik dengan image yang baru, so ramailah orang datang balik. Minta maaf kepada customer-customer aku yang duk merana je tunggu, duk renovate je. Finally. Yeah, laundry aku dah ada image baru. Sebelum ni kalau korang tengok dia warna grey kan. So sekarang dah tukar ke colour yang lagi ceria gitu. So sekarang ni cerah sikit lah. And then sebelum ni ada warna hitam kat sini. Dah tak ada. Dah bubuh colour light grey. Boh terus. Batu. And then ada mesin baru. Ni mesin ni on the way. Let loose. And then pintu dah tukar. So ala-ala feeling kat rumah. Dengan harapan, doakanlah laundry aku ni datang balik dengan lebih kuat dan orang percaya balik dengan laundry aku. Kat mana aku patut letak boost controller ni? Aku rasa yang paling best kat sini lah. Double sided je, so boleh adjust kat sini. Sini macam semak lah, tak suka dashboard semak. Oh tengok, bencana. Ataupun satu lagi option aku letak kat dalam ni. Oh ya Allah, sipahnya. Ni hasil buat burger, lepas tu tak install pun. Ataupun letak dalam ni. Tapi tak syok lah, tak nampak lah kan. Aku rasa macam nak double sided dekat sini. Pasal kat bawah tu pun memang semak. Nak tutup mata aku, aku letak je kat sini. Okay. So, wiring yang biru putih ni aku kena bawa ke depan untuk hantar ke solenoid dia. Okay, aku letak dekat sini. So, solenoid ni nanti aku akan cable tie je dekat sini. Kasih melekat. And then kabel dah tarik. Pergi sini, masuk through firewall. Sama jalan aku ikut dengan boost gauge. Masuk through firewall. Okay, so sekarang ni aku akan buka balik kabel tie yang dekat sini. And then aku akan ikat balik. Okay. So boost controller aku dah pasang dekat sini. Wiring merah ni aku dah masuk dekat fuse. Aku rasa ni fuse alam rasanya. Ground akan pergi dekat sini.
Okey, aku buat silap. Aku buat silap. Aku pergi bubuh live wire ni dekat alarm sistem. So alarm sistem ni akan sentiasa on. So masalahnya bila aku bubuh kat sini, sentiasa on lah boost controller ni. Aduh, silap. Aku kena cari something yang bila masuk kunci baru on. Contoh lampu ke, lampu tak boleh. Ignition lah sebenarnya. Aduh, kena buat balik. Tapi aku gatal, aku nak try on boleh? Try. Dah ada lampu dah kat situ. Aku main pusing-pusing je, aku tak tahu benda aku sini. Tapi benda ni tak siap lagi. Pasal ada satu hose nak kena pergi ke vacuum line. Aku tak pasang lagi. Vacuum hose daripada boost controller, aku kena ada T kat sini pecah, and then aku akan tap kat sini. Aku dah beli Samco hose. Tak tahulah original tak, rasa macam bukan original kot. Satu 4mm yang kecil ni, satu lagi 6mm. Pasal aku tak sure sama ada dia besar ataupun kecil. Aku dah beli Y joint dengan T joint. So first kali aku kena potong tu. Okay, first attempt nak buka hose ni dulu. Oi, ketat juga. Tangan juga. Yes, okay. Nampak gaya ni macam 4mm je. Tapi lubangnya, yang ni lagi kecil lah. Kita cubalah. So, satu hose ni akan pergi ke boost controller. Satu lagi akan pergi ke manifold. Ni yang 4mm. Aku akan buat dalam sejengkal. Okay, tak payah panjang-panjang. Boleh ke potong bagian ni? Entahlah. Boleh shoot. Terima kasih kepada korang yang bagi tips boleh pakai ni ataupun yang belah bawah tu. So aku pakai yang ni lah, lagi senang reach. Ini aku masuk dulu. Ramak, pasal yang ni tebal. Susahlah pula. Caranya adalah ni buat keluar dulu. Clamp ni aku masuk dulu dalam hose ni. Kecil. Dah berjaya. Kan aku sumbat. Masuk juga. To be safe lah, kat sini pun kan ada clamp juga. Cium. Simpang ni aku akan pergi ke boost controller. Boost controller punya lubang pun macam kecil juga. Tengok lalu. Untuk pergi ke boost controller, aku kena lalu firewall ni. So aku akan masuk laluan yang sama kat bawah ni. Kat bawah ni dah jam dah sebenarnya. Dah macam-macam kabel lalu kat situ. Aku cuba jugalah sumbat satu ni. Nampak lubang firewall kat bawah ni. Dah sempit. So aku dah ada hose ni panjang. Aku tak potong lagi. Masukkanlah dulu. Yeah, senang. Nampak panjang punya. Aku biar je dulu. Aku tarik lagi. Tengok berapa banyak aku perlukan. Kalau tengok vacuum hose yang ni pada boost controller kecil nak mampus. Besar boost controller punya hose size ni ha. Macam mana tu, aku boleh ke letak je tu? Sekejap lagi aku nak pergi workshop untuk nak install e-manage. So aku rasa aku sumbat je dulu. At least vacuum ada lalu. Boost controller punya vacuum hose dia sampai sini. Aku sumbat je lah. Buat-buat palatau aku. So aku sekarang kena hide vacuum hose ni. Pergi somewhere. Boost controller ni idea aku memang nak letak bawah dashboard. Wiring dah silap. Tak apa, kita buat tu je lagi. Letak kat bawah ni. Ajak. Tak lekat. Okay, tak apa, dia tak lekat. Kita biar dulu kat luar. Nak kena settle wiring dengan vacuum hose. Okay, kereta aku tak ada horn. Aku nak tap dekat horn punya fuse. Horn memang tak pakai. Aku pun buat-buat palatau eh. Tak tahu jadi ke tak. Horn punya fuse. Dekat nombor 5. Okay. Betul ke? Aku tak tahu lah, korang ada juga yang ajar aku tap dekat fuse kan. So aku kira horn punya fuse, memang aku tak ada horn. Masuk kat sini. Ya ke?
bukan horn kalau kita tekan baru dia function ke? Tak tahulah. Aku pun cuba nak faham. Satu cara nak tahu boost control ni jalan ke tak? Okey, kita start. Good. 1, 2. Ada apa-apa tak? Yeay, dah boleh on. Nanti kita tengok Nazri kat workshop. Dia komen aku ni memandai ke apa bubuh kat horn. Kita cubalah, cubalah. Semalam aku ada test on kereta. Time tu aku punya boost controller tak wired lagi. So sekarang ni dah wired. Masa tu aku try memang tak ada boost langsung. So maknanya memang valve boost tu tutup lah kot. Dah vacuum tak boleh lalu. Ya ke? Aku pun tak tahu. So sekarang ni sepatutnya boost controller tu dah jalan. Please lekat. Please, kalau tak aku cable tie kau kat sini. Ah, nampak gaya tak lekat. Okay, tak apa. Kita try on kereta dulu. Nak test boost, aku rasa kenalah pasang balik boost meter ke tak, tak tahu. Jalan ke tak kan? Ada bunyi. Jalanlah tu. Sementara je kita letak situ. Dah panas. Dia tekan minyak sikit. Okay, ada boost. Cun. So sekarang ni kita kemaskan bawah ni balik. Tu dia. Menjadi hasil menyorok aku. Oh, sebenarnya dalam ni begitu. Tapi kat luar macam tu je. Skim menyorok aku. Ada aku sorok kereta ni dah rumah. Okay, aku nak gelakkan diri sendiri. Aku cakap aku tak ada horn kan. Lepas tu horn tu bila on kereta je baru on kan. Mana ada horn walaupun kereta tak start pun boleh on. Lepas kali ni pun setiap on. Macam biasa, buat-buat pandai aku. Tak pandai sangat lah sebenarnya. Okay, hose yang lebih ni. Sekarang aku akan potong elok-elok je boleh sampai kat situ. Okay, ni aku akan suruh masuk ke dalam ni. Cabut dulu. Okay, aku akan potong dekat sini. So, dia bengkok macam tu. Untuk nak bagi lagi elok, aku pusing. Cabut ni dulu. So, yang ni akan mengadap ke dalam. So, benda ni tak ialah bengkok kan. Okay. Ini pula. Aku patut tukar je hose ni. Kan? Kenapa aku pakai yang ni juga? Okay, alang-alang aku nak tukar. Ni buang buruk ni. Aku tukar je yang Semco biru. Masuk ke blow off. Buka balik. Ya. Buruk out. Masuk yang cun. Aku rasa aku akan perlukan clamp baru untuk semua ni. So ini boleh masuk dalam. Lalu ke bawah. Aku cuba pakai clamp kecil ni. Tak tahulah muat ke tak. Tak muat lah. Okay, clamp ni tak boleh pakai. Tapi aku tinggal kat sini. Tengok, aku rasa kalau original HKS ni blow off, takkan karat macam ni kot. Okay, boleh pasang balik. Baik. Macam mana pun aku kena cari clamp baru. Ya, hasilnya aku punya Y junction kat situ. Lepas tu dah masuk kat blow off. Should be tak ada masalah. Tapi aku rasa satu hari aku akan cari balik clamp yang proper. Satu lagi aku nak kemaskan. Ya Allah, sepah ni semua rear view mirror ni pasal. Oh, receipt hasil shopping, ganjil. Okay, aku nak tarik wiring untuk meter ni. Aku nak panjangkan sikit, maybe pergi ke aircon vent kat sana. Then dia boleh duduk kat atas dashboard. Cuna sikit. Okay. Nampak
hasil kerja aku. Double-sided tape yang tak menjadi. Aku kena cari 3M. So, aku dah settle pasang boost controller. Segala-galanya settle. Sekarang aku dah on the way ke SDW Garage dekat Sri Kembangan. Aku dah lama gila nak pergi, tapi macam biasalah aku ni kalau melawati ke Shah Alam, melawati Sri Kembangan, Bukit Jalil ni, aduh aku malas betul lah. So hari ni aku buat setengah hari setelah settle pasang barang-barang dekat kancil. Lepas tu aku nak pergi tuning dyno kancil. Benda ni aku tunggu lama gila nak buat. Lama gila aku nak dyno kancil ni. Kelakar, dyno kancil lah. Ni antara trip kancil Zila yang paling jauh. Paling jauh pun dia pernah pergi Shah Alam. Lepas tu dia tak pernah pergi jauh daripada tu. Ni kali kedua dia pergi Sri Kembangan. Sayang kancil Zila habis pasal aku tak suka drive dia jauh-jauh. Aku takut ada benda yang masalah. Ataupun tiba-tiba bumper runtuh ke, side skirt runtuh ke, orang langgar aku ke, aku tak nak. Aku tak nak risk tu. Pasal tu aku tak nak bawa dia jauh-jauh.